Guys, this is the time Dead Bang 24 kembali lagi di channel Mary SX. Dan ini adalah acaraku yang pertama, yaitu Anjay Masak. Bukan Anjay Mabar ya. Kalau mabar mabuk bareng, ini Anjay Masak. Oke. Sebenarnya nih saya adalah seorang pro chef. Pro chef, tahu kalian pro chef, chef, chef master. Itu adalah sebuah bakat saya yang tersembunyi. Oke, di kontenku yang pertama ini Anjay Masak ini saya bakalan bikin ayam rica-rica amer. Seperti ini ya. Ayo bro. Lihat. Nah, di sini ada amer, ada ayam, terus perlengkapan. Di sini saya bakalan masak ya. Tapi masaknya ini secara serius, bukan secara goblok. Kalau bobon kan secara goblok. Kalau ini secara serius. Jadi gimana sih rasanya sama bangsat anjir. Rasanya ayam rica-rica amer. Jika enak, ini bakalan menjadi bisnis kuliner yang laris, bro. Kan ayam rica-rica amer. Oke, okay, next guys. Oke, tanpa banyak bacot, langsung saja kita mulai resepnya ayam rica-rica amer. Rasanya nggak abdol kalau aku nggak mempunyai asisten. Langsung, asisten masuk. Kali ini bukan murid ya, ini asisten saya. Bangsat, goblok, anjir. Namanya Kribo Gambreng. Breng, ayo breng. Langsung saja kita mulai, breng. Aduh, kancap anjir. Breng, ambil air, breng. Ini ayamnya ya, bro. Kita bakalan memasak ayam. Cepetan anjir. Ayo, guys, betul, guys. Breng. Panas sih, breng. Lahop. Kita bakalan masak ayam pakai amer. Hop, breng, breng. Hop. Ayam rica-rica amer. Rasanya ngawur. Ini sebuah eksperimen langka ya. Oke, sambil ini menunggu meresap amernya, Gambreng, kamu ini ya. Oke, sekali. Oke, langsung saja ya, kita aduk dulu. Ini sudah mulai mendidih. Mendidih. Oke, sambil menunggu ini benar-benar mendidih, menunggu amernya ini meresap, kita bikin bumbu rica-ricanya ya. Ini nggak goblok kayak bobon, bro. Gambreng, asisten, kamu menggerus ya? Oke. Sik, di sini bahannya ada lombok, ada kunyit, ada apa terus ini? Tumbar. Tutu. Kemiri. Kemiri. Sep goblok, sep kawur, anjir. Kemiri, terus brambang, bawang. Terus di sini, iya, bawang merah, bawang putih. Terus ini ada lada. Apa ya? Lada. Dan masako. Goblok, anjir. Ini goblok. Ayo, breng. Bumbu-bumbunya seperti ini ya. Ini kita gerus dulu, guys. Kita gerus dulu. Kasih garam. Garamnya jangan banyak-banyak, breng. Kurang. Kurang, breng. Kurang. Oke. Hop. Nah, tahap selanjutnya ini kita gerus, guys. Karena kita YouTuber miskin, jadi nggak di blender. Blendernya nggak punya. Jadi kita gerus dulu sementara ya. Bangsat anjir. Ayo breng, gerus breng. Wah, ini kayaknya dagingnya sudah mulai meresap amernya ini ya. Mantap ya, guys. Ini kayaknya sudah mulai matang ini, guys. Iya, kayaknya. Asisten Gambreng, kamu ulek terus. Oke. Ini kasih merica. Wis. Lah, untuk buat kalian yang suka penyedap rasa, bisa dikasih. Ini ada masako rasa ayam. Kasih secukupnya. Wah, segini cukup ya. Cukup ya, Bro. Kurang lebih seperti itu. Buat kalian kalau misalkan buat kalian yang suka rasa-rasa apa, misalkan rasa angsa atau rasa terserah kalian. Ini wes mateng koyo kita matikan dulu kompornya nih. Dan ini bumbu rica-ricanya sudah halus yo.
selanjutnya bakalan kita masak guys, pakai amer ini guys. Oke, let's go. Oke guys, sekarang saatnya kita masak. Ini kasih dulu minyaknya ya. Ini sebuah terobosan baru ya, ayam rica-rica amer. Rasanya pasti ngawur. Ayo asisten kamu, tunggu dulu. Tunggu ini kita besarkan lagi ya kompornya ya. Tunggu ini sampai benar-benar panas ya. Ini serius masaknya ya, seperti resep-resep ayam rica-rica di restoran-restoran terkenal, bukan secara goblok kayak bobon ini. Jadi ala Chef Juna ya. Jadi ini kita eksperimen, kalau misalkan enak, ya enak nanti ya. Ini ayam yang sudah direbus sama amer. Ini kayaknya sudah mulai mendidih. Enak, langsung open order. Oh, positif. Cuk, telen dikit, cuk. Kita masukkan dulu bumbunya. Baunya harum. Baunya harum. Ini bukan Chef Juna ya, tapi Chef Arjun. Oke, setelah itu untuk penyedap kita kasih daun salam. Daun salam sama serai ya. Wah, mantap. Sama jeruk purut. harum. Si. Ini sekarang, ini sudah kayaknya bereng. Enggak, sudah wis. Ini kan sudah mulai wangi. Kita masukkan ya ayamnya ya. Gara lah boys, telu wis. Cek. Anjir. Mantap iki. Kamreng, kan ini kayaknya kurang air. Kasih amer. Wangi rek. Warnanya bagus, kasih amer. Bukan. Anjuk. Panas lihat, Pak. Kebanteran nih, bereng cilik na bereng. Enak guys. Cukup guys. Enak rek. Bendutnya bagus ya, bagus bendutnya. Kayak di resto-resto terkenal rek. Abu, sumpah ini, kalau ayam rica-rica itu benda nih, lur. Pre-order ya? Siapa yang mau ini? Abu. Cok, ini kompornya bangsat aja. Sudah mulai harum. Oke. Cuy, sini kayaknya sudah mateng. Bentuknya bagus sekali nih ya. Bagus sekali bentuknya. Oke, sudah mateng. Sekarang kita tiriskan. Dari bentuknya sudah bagus ini ya. Oh iya. Aromanya juga harum. Mantap. Ayam rica-rica amer, bro. Mantap. Mantap. Oke. Kurang lebih bentuknya seperti ini guys. Sekali.
Oke, iki wis aduh. Wis mateng, saatnya kita cicipi dulu. Amber dulu, Bro. Anjas babar. Breng, saya coba dulu ya. Oke. Enak. Mana yuk? Masuk. Empat. Terus. Gila cari nama Jepang ya? Harus sih. Korek. Sumpah enak, Cuk. Wah, mantap iki. Bloody good. Sumpah aku iki review jujur ya. Ternyata ayam dicari-cari Amer iki memang the best. Rek. Kalau kalian enggak percaya coba masak di rumah. Ikutin resep dari saya tadi ya. Chef Mary SX. Berapa persen iki? Apa nih? Apa jenenge skore? Skore ya. Waduh, itu berapa persen? Kalau dari ukuran angka dari 1 sampai 10, aku kasih nilai nih. Ayam dicari Cak Amer ini 8,5, Bro. 10. Enak. Enak, Umah. Enak, benar. Ini nanti cacal. Cacal, Bro. Tapi ingat, 21 plus. Tapi ya kalau kalau bisa jangan ditirulah. Kita bikin konten karena eksperimen penasaran saja ya. Buat hiburan kalian saja lah. Oke. Okay? See you next konten. Jangan lupa subscribe. Ayam dicari Cak Amer ternyata enak. Skornya 8,5. Ayo kita coba lagi. Oke. Okay.